dan 19 sampai 20. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Kita mengasihi karena Allah mengingat petunjuk hidup baru sebagai petunjuk hidup baru. Jemaat Tuhan disilakan dulu. Atas nama Majelis Jemaat Far GKI Sanawi disilakan menyampaikan puji-pujian. Tapi seluruh dunia, saudara dan saya masih ada di saat ini merayakan 66 tahun GKI di Tanah Papua, berarti ada kesempatan dari Tuhan untuk saudara dan saya untuk hidup dalam perkenaan Tuhan. Hidup tidak lagi dalam dosa dan mementingkan diri, tetapi hidup di dalam kuasa dan kendali daripada Tuhan sendiri. Kita ada di tanah sumuri, ada Amber, ada orang asli, tapi kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada siapa? Tuhan. Bagi Tuhan tidak memandang kau dari asal mana, kulit warna apa, karakter seperti apa, tapi semua kita dibentuk, diproses oleh Tuhan untuk bisa semakin dekat dengan Dia dan melakukan yang terbaik untuk Dia yang memberikan kesempatan hidup bagi semua kita saat ini. Dan tak pandang dari jemaat mana, Oki Wawiri, Mosanawi, Obetel, siapapun itu, kita adalah satu dalam kasih Tuhan. Oleh sebab itu yang harus kita pertahankan adalah firman Tuhan. Bukan karena ibu pendeta dia orang Amber, jadi kita juga ikut dia. Karena kita ini pasti juga akan meninggalkan tanah ini. Tapi apa yang terjadi untuk tanah ini? Berkat kalau kita melakukan firman Tuhan. Berarti kok susah menikmati apa abadi? Yes. Tidak ada yang abadi, jadi lakukanlah apa yang terbaik untuk Tuhan. Pulihkanlah dirimu. Kalau engkau merasa sakit hati dalam persekutuan ini, pulihkanlah dan berdoa kepada Tuhan agar dirimu itu dipulihkan dan engkau pun akan menjadi saksi bagi yang lain, sehingga menjadi berkat bagi yang lain. Keluargamu, pekerjaan, usahamu akan diberkati oleh Tuhan. Ada amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, semangat ini mari kita terus pupuk dalam kebersamaan. Kita tidak sendiri-sendiri, tapi kita bersama-sama. Siapapun kita yang ada dalam perkenaan Tuhan masih hidup sampai saat ini. Oh,
Thank you.